الفاتحة بنية الفتو والمنور والرسو وصلاح جاشة الروح وتوبة النسو وبنية التعليم وتعلم الفائدة والاستفادة والانتفاع الانتفاع لثبتك لحضر رسول الله محمد عبد الله سلم المر وكافة العليا صرحنا إنما كانوا حلة الروح وحلة الروح من مشارك الغربية ثم ركض بالإشهاد الحبيب عبد الله الحداد من أرواح من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم من رحم ما في ويختم لنا ولكم الحسنى في خير وثم العافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف <سؤال> رحمه الله <سؤال> نفعنا بأبي علم في دارنا آمين رضي الله عنكم وعليك بمعاملتهم بالعدل والفضل أما العدل فهو أن توفيهم حقوقهم التي أوجبها الله لهم عليك من النفقة والكسوة والمعاشرة بالمعروف ومن العدل الواجب أن تردع بعضهم عن ظلم بعض وتكتص لمظلومه من ظالمهم وفي الحديث إن العبد يكتب جبارا وما يملك إلا أهل بيته يعني فيجور عليهم وأما الفضل فهو لا تستكسي عليهم في طلب الحقوق التي أوجبها الله لك عليهم وأن ترفق بهم وتخالقهم بالأخلاق الكريمة وتباسطهم في بعض الأوقات من غير إثم بقدر ما تزول الوحشة والتنفير وتبقى الهيبة والتوقير إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه بسم الله والحمد لله Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wa la illa billah amma ba'd Wa alayka bi mu'amalatihim bil fadhli bil adli wal fadli Ndaknya kamu tadi itu bersikap kepada bawahan kamu atau rakyat yang kamu pimpin Baik itu berupa keluarga, anak, istri, famili, orang kampung, orang kota, orang seluruh negeri, dengan bersikap adil dan murah, amal adlu, apa adapun keadilan. yaitu fahuwa antuwafiyahum hugugahum kamu memenuhi semua hak-hak mereka jangan ada yang dipersiskan allati awjabah Allah yang telah Allah mewajibkan hak-hak mereka yang diberikan lahum kepada mereka diwajibkan kepada siapa? alaika kepada kamu jika kamu menjadi pemimpin mereka minan nafkah daripada memberikan nafkah wal kiswah pakaian wal muasyarah bil ma'ruf dan bersikap baik kepada mereka antara anak jangan ada dibeda-bedakan antara keluarga jangan dibeda-bedakan sawu bainal awlat fil atiyah kata Nabi yang sama kalau ngasih anak jangan karena anak laki dikasih lebih baik dari eh, lebih banyak daripada anak perempuan jangan jangan karena yang lebih kecil lebih banyak daripada yang laki Eh, daripada yang tua atau yang tua lebih banyak di yang kecil jangan samakan sawu bainal auladi fil 'atiya walau kuntum mufaddalan ala ahadin la faddaltun nisa kalau seandainya aku mau mem memberikan keunggulan di antara anak-anak maka aku nyatakan perempuan lebih banyak. Tapi karena yang diperintahkan oleh Allah itu harus adil, harus sama, ya sama. Kenapa orang-orang Arab dulu itu perempuan tidak dihargai, kurang dihargai, kurang dihormati. Sehingga bahkan warisan pun nggak dibagai, nggak dikasih. Apalagi hadiah alhasil laki-laki laki malah perempuan itu dianggap aib. Kalau punya anak perempuan dianggap itu adalah aib. Datanglah ajaran Islam yang menghargai itu perempuan nggak boleh. Saking merekanya menganggap aib kalau punya anak perempuan Pilihannya satu di antara dua. Tetap dipiara tapi malu sama orang sekitarnya karena menjadi bahan ejekan. Kenapa? Masa depan anaknya calon pelacur. Masa depan anak wanitanya adalah calon main-mainan seksual laki-laki. Malu dia menjaga aib itu atau dengan teganya dia tadi itu mengubur hidup-hidup. Wa idza busyira ahaduhum bil umta, dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim yatawara min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunan am fit turab kalau mendapatkan kabar eh kamu punya anak perempuan, cucu perempuan bukan senyum bahagia alhamdulillah tapi justru dia tadi itu kaget, malu mau dipertahankan dengan rasa malu atau mereka sengaja kubur hidup-hidup. Itu namanya wa'dul banat. Karena itu Islam mengancam mau suilat bi ayidam bin kutilat bakal akan ditanya anak wanita yang kamu kubur apa salah dan dosanya datang ajaran Islam menghargai itu perempuan awas awas terima itu perempuan itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kata Nabi kalaupun aku lebih mengunggulkan maka aku lebih unggulkan wanita untuk diberi kenapa lebih lemah mentalnya lebih lemah kasihan dia nah hatinya lebih lembut begitulah yang disabdakan oleh Nabi SAW tapi karena Islam memerintahkan adil ya harus adil harus ah, adil, sehingga dikatakan jika ada seorang wanita mau melahirkan dan yang bakal lahir adalah anak perempuan maka dinyatakan Allah berkata, ukhruji wa ana aunun ala abiki lihajatiki keluarlah kamu wahai wanita wahai bayi wanita wahai anak wanita aku Allah akan membantu ayahmu untuk hajatnya kamu karena biayanya besar untuk wanita itu tapi kalau yang keluar laki anaknya itu yang keluar laki maka dinyatakan ukhruj wa anta aunun ala abik Wahai bayi laki keluarlah kamu ke dunia karena kamu punya tugas bantu ayah kamu. Paham ya? Tahu lagi lagi. Kalau perempuan mau lahir dikatakan keluarlah kamu aku Allah akan bantu ayahmu untuk keperluan kamu. Kenapa ayahnya dia tadi itu yang membiayai sampai gede biasanya biayanya lebih besar untuk perempuan tapi kalau yang mau keluar laki keluarlah kamu harus membantu ayah kamu nah begitu Islam memperhatikan wanita karena itu jangan ada yang membeda-bedakan untuk bersikap kepada anak laki wanita harus dihormati harus dia tadi itu di perhatikan. Ha? Minimal haknya mereka. Ruguk penuhi. Ha? Jangan dikurangi nafkahnya. Pakaiannya. Bersikap baik. Ha? Kalau kamu tadi itu misalnya mencium anak kamu ya cium yang lainnya, si Cidok, sing liane diselentik misalnya ya nggak benar Hah? bersikaplah sama terhadap anak-anak kamu muasyarah bil ma'ruf wa minal adlil wajib termasuk adil yang wajib antar da'a ba'dahum an dhulmi ba'd kamu melindungi Sebagian keluarga kamu daripada kedoliman sebagian Jangan dibiarkan karena adiknya kecil ditandangi sama kakaknya Dibiarkan, terus no, terus no, keplakan Kamu harus melindungi Antara saudara juga demikian Kamu harus melindungi Jangan dibiarkan saling memakan satu sama lain Ini bukan keluarga you yang satu sama lain saling memakan, tapi ini adalah keluarga manusia yang beriman. Mereka harus diajarkan untuk saling membantu satu sama lain. Dalam satu hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa bersabda, laisa minna man lam yarham wa kabirana." Bukan termasuk golongan umatku. Yang tua tidak rahmat kepada yang kecil Yang kecil tidak hormat kepada yang tua Termasuk bagian keadilan yang wajib Bagi orang tua Atau bagi pemimpin keluarga Menghukum Kepada orang yang dolim diantara mereka Kepada yang madlum Kalau misalnya Asal tempiling kepada saudaranya, panggil cambuk tangannya dalam arti mengajar untuk mendidik mereka. Ini tangan tidak benar. Kalau dia mengambil hartanya, wajib bagi pemimpin keluarga untuk mengambil kembali dan diserahkan kepada yang berhak. Terus demikian sehingga betul-betul kamu menjadi pemimpin di rumah tangga kamu yang a yang adil nah, karena itu dalam satu hadis Rasulullah saw bersabda inal abda jabbaron ada seorang hamba seorang manusia dia dia dicatat di sisi Allah orang jahat penjahat padahal orang biasa dia, dia enggak memiliki apa-apa, enggak memiliki pegawai. Dia tidak memiliki budak sahaya yang dipunyai anak-anaknya, keluarganya, tapi dia dinyatakan jahat. Kenapa? Fayakni, yakni fayajur alihim karena bersikap dolim, tidak adil terhadap mereka. Mereka hati-hati loh. Walaupun itu anakmu, kamu tadi itu adalah bisa dinyatakan dolim kepada mereka. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha." Alal maulud lahu alal ab Bagi ayah Itu harus memberikan nafkah untuk keperluan makan Terhadap ibunya Terhadap istri-istrinya maksudnya Wakiswatuna keperluan pakaian kasih kalau anak kalau istri istri kamu tadi itu dia tadi itu misalnya tidak menyusui anaknya tidak menyusui anak anaknya kamu yang harus membiayai susu anak kamu maaf ibu itu udah menyusui anaknya nggak wajib nggak wajib kewajiban suami Suami harus ngasih biaya. Jangan suruh nyusuwi, maringono, terong, tok, kontet, tetek, yo lemes. Kalau perlu, dia minta biaya. bayarono mas, pendino saat ini. biaya karena di zaman Arab, orang Arab dulu itu untuk menjaga bentuk tubuh istri dan menjadi satu kebiasaan ada di zaman itu. Ada perempuan-perempuan pekerjaannya adalah menyusui anak bayi, menyusui bayi, sehingga ketika bayi tadi itu lahir, bukan istrinya yang menyusui, tapi orang lain diperintahkan untuk menyusui bayi tadi itu, dikasih biaya. Itu kewajiban orang tua, kewajiban, kewajiban ayah. Nah, karena itu kasih makan kasih ke keperluan daripada pakaian apalagi yang sudah ditala, talak aja yang sudah ditalak masih dalam iddah dikasih itu nafako apalagi yang masih dalam ikatan suami istri berikan itu bil ma'ruf dengan yang bagus ya kas kasih kasih naf nafako pecel tok, ditetek setiap hari sampai murus. Enggak benar yang baik yang layak menurut kemampuan. Tapi kalau memang kemampuannya tadi itu adalah segitu, la nafsun illa wus, wus aha. Tidak ada yang dipaksa melebihi daripada kemampuannya. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun Wadinarun fi ragabah wa dinarun tasadak bi bi ala miskin Wadinarun dinarun ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik rawahu muslim Nih, penting sekali. Duit yang kamu nafaqahkan untuk membela agama Allah, duit yang kamu nafaqahkan untuk keperluan sahaya kamu, budak kamu, duit yang kamu sedekahkan untuk orang miskin, Duit yang kamu nafagahkan untuk keluarga kamu Yang paling gede pahalanya adalah yang diberikan kepada keluarga kamu Yang diberikan kepada keluarga kah? kamu ah Karena itu bagi laki-laki itu keluarga didulukan Cuma keluarga yang bagus itu bukan yang banyak menuntut kepada sua suami Karena tahu hadis ini jauh macam-macam. UPT jauh sing rego petang juta. Minta cincin harganya bolong puluh juta. Akhirnya suaminya yang lontrok rambutnya al Ini adalah gambaran kalau kamu tadi itu menjadi pemimpin keluarga jangan lupa hajatnya keluarga kamu ibda biman taul kata Nabi mulai segala sesuatu itu daripada keluarga kafabil mar'i isman an yudayi aman yaul cukup menjadi dosa bagi seseorang kalau keluarga disia-siakan. Huh? Hadirin sekalian rahmati Allah itu adalah perbuatan yang adil. Amal fadlu adapun kalau kamu itu bermurah hati kepada keluarga khususnya kepada anak dan istri bahwa an la tasaksi alaihim fi talabil janganlah kamu itu banyak menuntut kepada keluarga kamu, anak kamu, istri kamu untuk Hak haknya kamu, Alladzi Allah yang telah Allah wajibkan kepada anak kamu dan istri kamu. Suami jangan nuntut kamu itu harus gini, kamu itu jangan dikasih hal yang berat berat. Kemarin sudah saya terangkan. Pingin istri nampak cantik, bodinya bagus, tapi kerjanya kerja rodi, ngepel istri, kora kora istri, masak istri, cuci-cuci istri, angkat itu, angkat ini istri. Kemudian ngomong, kok kedingin awakmu? Ya udah empal. memang dikasih pekerjaan model begitu. Kadang-kadang istri suruh bekerja. Masya Allah, saya lihat ada di Surabaya itu. Kadang-kadang ngangkat sakintal. Seharusnya tidak demikian. Eh, jangan kamu tadi itu eh, memberikan kepada perempuan yang dia tadi itu yang tidak mampu atau terlalu berat nggak benar. Eh, suami tadi itu adalah yang bisa membantu pekerjaan istri itu yang baik. Ketika Siti Aisyah, radhiyallahu anha ditanya. Tentang apa yang dilakukan oleh Nabi ada di rumah tangga, apakah asal perintah terhadap istri? Maka beliau menyatakan, "Karena fimihinati ahli, Rasulullah itu di rumah tangganya membantu pekerjaan istrinya. Pekerjaan istrinya dibantu oleh Rasulullah. Di luar mengajar, di luar dakwah, di luar jihad, di dalam rumah membantu pekerjaan istri." Itu Rasul SAW Alaihi Malah kadang-kadang pekerjaannya di yang bisa yang dilakukan oleh perempuan diambil alih sama Nabi. Yar gausaubah baju beliau ada yang robek dijahit sendiri. Wayak sendal beliau perlu untuk dijahit atau dipaku beliau membetulkan sendiri memperbaiki sendiri nggak asal perintah ini semuanya diperintah kopi habis kopi eh ringkesen kora kora ono iki opo eh akhirnya yang bodinya bagus suami sing istri ini melembung gape taib wa antar fuga bihim dan danya kamu itu bersikap lemah lembut terhadap istri masya Allah lihat Nabi saw terhadap istrinya Beliau selalu dengan berbahasa yang indah, bahasa yang lembut, selalu bermuka senyum. Nabi itu basam, adalah orang yang mukanya selalu berseri-seri dan senyum. Ida takala baitahu nasita basuma. Nabi itu kalau masuk rumah menjadi orang yang lebih senyum lagi. Menghadapi istri dengan penuh senyuman, bukan ada di rumah seperti orang yang sangat bijaksana dalam rumah seperti TNI yang memimpin perang. Main bentak-bentak terhadap istri, tidak demikian. Suami yang baik, khairukum khairukum li ahli, kata Nabi. Wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu wahai laki-laki yang paling bagus bersikap terhadap warganya dan aku adalah laki-laki yang paling bagus terhadap suwa, terhadap istriku sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa bil karimah dan hendaknya kamu tadi itu bersikap akhlak yang baik sekalipun kepada anak kamu, sekalipun terhadap istri-istri kamu. Berakhlak yang bagus. Jangan kamu itu mentang-mentang anak dibilang anjing anjing kamu kera kamu akhirnya dicakar bapak eh salah mulutnya sendiri jangan kalau ada kelihatan anak yang kurang bagus ah dinasehati orang dulu itu kalau kelihatan begitu dibaca dengan la haula wala billah ada yang tidak beres la haula wala quwata illa billah Kenapa? La haula wa quwata itu adalah dawa min uh, tis, uh, min tis awatis inada adna alham wal sembilan obat 99 paling sedikit ngobati sumpah ngobati masalah-masalah yang rumit nah, karena itu kalau kelihatan ada anak yang enggak bagus ojo oh, dua no tak dua no kualat kona jangan yuruki kamu La haula wala quwwata illa billah. Allah yahdik, Allah yahdik. Mudah-mudahan Allah kasih hidayat kepada kamu. Begitu seharusnya. Anjing. Ya. Jenggong entar lagi. Hah, hati-hati. Hah? Baik. Bersikaplah dengan akhlak yang yang, yang bagus, ya. Ha, begitu. Kita ha? kidat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi manggil istrinya juga dengan panggilan yang bagus. Ya, seperti Siti Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam manggil ya Humaira, wahai perempuan kecil yang kemerah-merahan. Loh, kan seneng Bohong sama istri. Bohong sama istri dalam bentuk yang demikian bukan bohong menipu, itu adalah penting. Jangan jujur, lah iya kok kok jadi elek ini misalnya jangan, tidak benar kamu bohong tidak apa-apa, bagus Masya Allah kamu itu semakin tua semakin cantik kamu itu masih tidak paham ya walaupun tidak ada, ada masalah kenapa itu membuat kamu semak, membuat bahagia dia membuat semakin mesra dengan dia nggak ada masalah itu bagus ya, kamu itu walaupun hitam tapi hitam hitam manis kamu dari itu jangan jujur masya allah kamu itu hitamnya kok blabak bisa nah, ini tidak benar ini ya ini saya ngomong gini ini sikap yang demikian ini tidak benar ya sikap yang demikian tidak benar tuh itu tuh akal akhlakil karima kamu berakhlak yang baik terhadap istri kamu, terhadap anak kamu, terhadap anak kamu berakhlak yang baik. Orang-orang eh? dulu tadi itu, masya Allah, nggak pernah kita mendengarkan bicara yang tidak benar dari itu. Waktu tumfi badil kadang-kadang ajak bergurau begitu loh. Jangan tegang terus, pedot saraf nanti itu. Ajak bergurau kepada anak, jangan kamu itu di hadapan anak sangar begitu sadis ajak berguru tapi jangan terlalu berguru nanti akhirnya juga tidak dihargai kadang-kadang ya diajak berguru ya. pernah Nabi Shallallahu Alaihi wa bersama Siti Aisyah nah, bersama Siti Aisyah duduk bersama ada satu orang nawari Nabi kawin di muka Siti Aisyah orangnya wajahnya enggak ganteng elek itu jelek orangnya Ya Rasulullah aku punya dua putri aku punya dua putri eh kawinan Ya Rasulullah salah satu di antara mereka putri kamu cantik kata Nabi di muka Siti Aisyah cantik lebih cantik daripada Aisyah katanya. menengok Siti Aisyah. Eh? Oh ya, lebih cantik daripada Aisyah? Iya ya Rasul. Akhirnya Siti Aisyah menjawab, "Eh, kalau sama kamu mana yang lebih 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 hebat? Kamu apa anak-anak kamu? Ya bapaknya lebih hebat." Ya wis itu jawabannya katanya. Paham ya? Bapaknya elek wajahnya bapaknya jelek wajahnya dia menyatakan ya Rasul tak kawinkan sama anak saya lebih cantik loh daripada Aisyah Siti Aisyah jawab Pak sama kamu mana yang lebih hebat anak kamu ya bapaknya lebih hebat ya wes itu jawabannya aja ya bapaknya lebih hebat ya berarti anaknya lebih jelek dari bapaknya gitu loh jadi kadang-kadang begitulah Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi itu kadang-kadang guyon. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk Siti Aisyah dengan siapa di sampingnya Nabi Ummu Salamah, enggak salah. Duduk antara dua istri Nabi Shallallahu dua istri. Siti Aisyah membawa ada satu makanan dan Nabi suka dengan makanan itu. Ya seperti jenis bubur begitu. Ya Rasul, ini ada bubur untuk Anda. Eh kau makan juga Ummu Salamah aku enggak doyan bubur aku nggak selera makan enggak makanan ini buatanku sendiri ayo cilil ndak bisa aku Aisyah ndak bisa makan ini diambil dipaksakan didulang sampai nyiprat-nyiprat ada di mukanya Si Aisyah eh kepada ummu selama jangan gitu Aisyah katanya. diambilkan serban sama Nabi Shallallahu Alaihi di wajahnya Umur selama di jangan gitu Aisyah tak benar lihat begitu tambah cemburu sih Aisyah Loh kok tambah di sama Nabi akhirnya diambil buburnya sambil Aisyah dicelontengkan ada di mukanya aku juga sekarang berseni ya deh nah, sambil tertawa Nabi SAW membersihkan itu semuanya artinya akrab nah, akrab bersama keluarga akrab jangan nanti akhirnya ketika datang what Iki penjahat itu kok menenggapi. Nah, itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap istrinya, terhadap keluarganya. Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh kamu bergurau tapi min ghairi ismin dengan tanpa per, melakukan perbuatan do, dosa bika terima wahsyah sekiranya bisa menghilangkan kesumpekan watanfir atau akhirnya men, karena terlalu tegang melarikan diri ya keluar watabgal uh, watabgir tapi tetap masih ada kewibawaan sebagai pemimpin keluarga jangan nanti akhirnya tambah jatuh di kedolena nabi anak diguyu-guyu sama anak diguyu-guyu sama istri ya jangan tetap mereka menghargai tapi bergurau tadi itu tanpa perbuatan dosa yang sifatnya bisa membuat dia dari itu lega. Alhamdulillah punya ayah yang demikian. Begitu seharusnya. Orang-orang ya? dulu itu betul-betul menjaga anaknya. Jangan sampai kurang ajar. Ya? Sampai di antara mereka. Kalau minta itu kadang-kadang dengan cara-cara e, yang menyindir. begitu, Cara-cara ya? menyindir. Ngantuk ya. Ngantuk. Wah itu berarti perlu bantal perlu dita, di, 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 apa disediakan kasur misalnya waduh kok lapar perut ini wah itu seharusnya istri paham lapar tetap jadi dok nih, ya dulu elip tadi lapar dulu elip lah itu seharusnya harus disediakan ya yeah. waduh suri ini minum kopi sama goreng-gorengan enak nah, itu harus bersikap gitu jangan nanti nyuruh eh buatkan ini itu dan ini saya minta nono lah seakan nanti akhirnya anak uh, istri yang demikian ini kurang baik sama suami atau anak disuruh tidak mau nah, itu akhirnya kurang ajar nah itu akhirnya kurang kurang ajar karena itu perlu sikap yang bijaksana daripada orang tua kepada anak daripada suami terhadap istri allah Allah maaf, apa, apa ada nanti Ah, nanti akan diterangkan bagaimana sikap-sikap yang bijaksana tadi itu ah, daripada suami kepada istri. Karena penting itu saudara ya, ah, karena penting itu saudara. Karena kebanyakan sekarang ya kadang-kadang suami itu merasa jadi hebat di hadapan istri kalau memanjakan istri. Keliru, keliru, Bapak tadi itu merasa dirinya adalah cinta sama anaknya, kalau ngasih duit yang banyak. Keliru itu semuanya: didik anak tadi itu yang sekiranya anak tadi itu bisa mandiri, didik anak tadi itu yang sekiranya anak tadi itu menjadi anak yang berguna itu yang lebih penting diberikan kepada anak Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya untuk yang meninggal di dunia khususnya Al-Hubaba Alawiyah binti Ali bin Hasan Al-Aidrus Ibu Raiha, Ibu Rohana, Ibu Rasada, Fina Salasabila, Bapak Naam, Ibu Patuka, Abdus Sabur, Hajjah Fiatin, Bapak Muhammad Juri untuk yang sakit untuk yang yang hamil semoga insya Allah mereka meninggal dunia Allah terima segala amal kebaikannya Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya yang sakit Allah beri kesembuhan dengan segera yang sehat Allah jauhkan daripada segala penyakit yang hamil insya Allah melahirkan dengan selamat anak yang akan dilahirkan dan seluruh anak-anak kita dijadikan anak yang soleh manfaat dunia akhirat al-fatihah